Assalamualaikum teman-teman. Ketemu lagi bersama Hana Yohana di sini. Di video kali ini aku mau sharing lagi tentang editing foto untuk submit di Shutterstock. Aku biasanya sharing tentang editing bunga. Untuk kali ini aku sharing foto-foto pemandangan, tapi masih seputar di taman juga. Foto-foto pemandangan langit berserta ada pepohonan, juga dedaunan, kursi taman seperti itu, biar approve di Shutterstock. Untuk video lengkapnya, mari kita mulai editingnya. Seperti biasa, aku menggunakan Snapseed. Kita pilih bunganya. Ini ada foto bunga yang daunnya lebar-lebar. Gak tahu ini bunga apa. Di sini aku menggunakan kamera open kamera. Jadi warnanya agak putih itu. Jadi kalau bisa kita lebih cerahkan warnanya. Pertama, kontrasnya aku naikkan 50, saturasinya juga naikkan 50. Biar keluar warnanya lebih tajam. Kemudian untuk ambience-nya aku turunin ke angka minus 5. Kemudian untuk detail struktur aku turunin ke angka minus 25. Dan untuk penajamannya aku naikin ke plus 25. Jadi tinggal simpan, submit, dan alhamdulillah approve. Tinggal menunggu shoot. Untuk foto kedua, kita mencoba kursi taman. Di sini kecerahannya aku agak turunin ya, biar enggak terlalu silau. Kontrasnya aku naikin masih di 50, saturasinya juga masih di 50. Ambiennya masih sama juga di minus 5. Kemudian detailnya struktur aku turunin di minus 15 dan penajamannya di plus 20. Dan ini aku simpan dulu dan aku coba untuk foto kursi taman yang kedua. Aku punya dua fotonya. Coba aku editing ke foto ini, tinggal masukkan, tinggal kopas yang hasil editan tadi, tinggal di copy ke foto kedua. Dan hasilnya alhamdulillah approve. Dan untuk selanjutnya kita coba foto langit. Di sini ISO-nya ada di angka 50. Ini masih menggunakan open kamera di HP Huawei Y9 2019. Di kali ini kontrasnya aku naikin di angka 36, saturasinya di angka 35, saturasi ada di angka 35. Untuk
kontrasnya 3536 sama. Untuk ambiennya aku turunin ke angka 15. Untuk highlight aku turunin ke -10 biar agak tidak terlalu mencolok. Kemudian ke detailnya, ke struktur aku turunin di angka 25, penajaman di +25 juga. Aku save. Dan untuk selanjutnya aku mencoba foto yang lain dulu. Di sini kontras ada di angka +35, saturasi di angka +30, ambience ada di angka +10, highlightnya aku turunin di angka -19 biar tidak terlalu mencolok. Dan untuk detailnya, struktur aku turunin di -15, penajaman aku naikkan di +20 dan simpan. Dan ini aku coba lagi yang editing tadi, aku masukin ke foto yang lain yang hampir sama. Langsung aku copy aja. Dan hasilnya alhamdulillah approve, approve, dan approve. Terima kasih untuk yang sudah menonton, semoga bermanfaat. Dan kalau masih ada yang kurang jelas, bisa kalian tanyakan lagi di kolom komentar. Jangan lupa tinggalkan like, komen, dan subscribe. Dan nyalakan juga loncengnya. Terima kasih. Selamat berburu foto dan semoga mendapatkan dolar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.